Wade teman-teman, nah Wade Paratan turun. Nah teman-teman, jadi untuk ada satu dua buah rumah di sini teman-teman yang hanyut di bawah gelombang air pasang teman-teman. Nah, terjebak di sana, nah semoga selamat. Kabur. Ini sudah kalau angin baratan sudah ngamuk ini teman-teman. Salah satu dari nelayan kita teman-teman yang terkena ombak nih, tenggelam di Tonda sama KM Joda. Informasi dari BMKG, angin baratan itu kencang teman-teman. Ombak sekitar 2,5 meter sampai 4 meter. Jadi untuk info dari BMKG itu ada 2 hari teman-teman, hari Jumat dan hari Sabtu.